ngaji on the street, atau ngaos. Itulah kegiatan yang tengah digelar oleh komunitas One Day One Juice atau ODOJ saat ini. Untuk wilayah Jabodetabek, komunitas ini menjadikan kawasan Monas sebagai tempat berkumpul setiap bulannya. Ada lebih dari 600 orang yang hadir dalam pertemuan kali ini. Cinta Quran! Ini pecinta Quran! Yang mana? Yang ini! Di mana? Di sini! Kalau nggak cinta Quran! Mereka berkumpul untuk bersilaturahmi sambil melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak sekedar ngaji bareng, melalui kegiatan ini, komunitas One Day One Juice berharap bisa menarik minat masyarakat yang melihatnya agar gemar membaca Quran. Untuk mendekatkan diri kepada yang kuasa tidak hanya dilakukan di rumah-rumah ibadah. Seperti yang saya lakukan sekarang bersama teman-teman dari komunitas One Day One Juice, kami mengaji di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Komunitas One Day One Juice merupakan komunitas pembaca Al-Quran dengan target 1 juz sehari. Untuk memudahkan komunikasi antar anggota, komunitas ini memanfaatkan layanan aplikasi WhatsApp dan BlackBerry Messenger. Untuk bergabung dengan komunitas One Day One Juice sangat mudah sekali. Tinggal membuka website One Day One Juice, yaitu www.onedayonejuice.org. Kemudian masuk ke bagian pendaftaran. Sedikit mengisi database, kemudian akan di-invite ke grup. Satu grup One Day One Juice terdiri dari 30 orang. Itu nanti kita akan dibagikan juice yang akan dibacakan dan diharapkan untuk setor juice tersebut di sore atau malam harinya. Sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Free, gratis selamanya. Sejak diperkenalkan di tahun 2013 oleh para alumni Rumah Quran, komunitas ini terus berkembang. Kini, anggota komunitas ODOJ sudah mencapai lebih dari 100.000 orang dan tersebar luas di seluruh penjuru tanah air. Bagaimana, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan komunitas pecinta Al-Quran ini? Demikian laporan tim liputan topik, Andana Eki Aulia dan Era Canggih dari Jakarta.